Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah merilis penghasilan terbanyak para atlet bulu tangkis dari hasil mereka mengikuti turnamen. BWF dalam rilis penghasilan para atlet bulu tangkis itu dihitung sejak Januari hingga 18 Juli 2022 atau per semester. BWF merilis 25 atlet bulu tangkis yang memiliki penghasilan uang dari bonus yang diterima per semester. Dari jumlah atlet bulu tangkis yang dirilis BWF tersebut, 3 wakil Indonesia bertengger di sana. Ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto menjadi pemain Indonesia dengan koleksi uang hadiah terbanyak di BWF Tour 2022 hingga Juli tahun ini. Dalam data yang dirilis BWF pada Kamis, Fajar Rian tercatat mengoleksi uang hadiah masing-masing Rp987 juta. Dengan demikian, Fajar Rian sudah mendapatkan total uang hadiah setara 1,97 miliar dari rangkaian BWF Tour 2022 hingga 18 Juli 2022. Selain Fajar Rian, dua atlet Indonesia lainnya yang masuk dalam daftar penghasilan terbanyak yakni Jonathan Christie dan pasangan ganda putra Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana. Berikut daftar atlet dengan penghasilan terbanyak selama per semester tahun ini. Beep.